Ini dipilih untuk panjangnya biar sama. Terus habis itu digunting untuk daun-daunnya yang di bawah sampai habis. Dibuat satu tangkai saja. Nah, habis itu disamakan ujungnya. Ini disamakan. Dipotong biar sama. Habis itu diikat. Diikat untuk ujung bawahnya, diikat dulu. Habis itu kita rangkai kayak kita ngerangkai rambut biar jadi satu. Setelah sampai ujung diikat lagi. Jadinya kayak gini. Kita buat sebanyak mungkin, nanti kita jadikan satu. Setelah banyak kita ikat pakai kawat. Kita kumpulkan jadi satu. Dulu satu persatu. Ini harus hati-hati ya. Ini mudah patah. Kita ikat satu persatu. Iya. Ini fungsinya kawat untuk bisa kita bentuk seperti pohon, bisa kita arahkan ke bawah atau ke atas, atau bisa ditekuk sesuai selera masing-masing. Setelah diikat kawat, kita gabungkan jadi satu. Kita gabungkan jadi satu. Yang bisa di tengah. Kita ikat lagi pakai kawat. Thank you.
para pecinta Apollo Blue ya. Bukan media tanam. Ini media tanam. Ini sudah banyak bahannya yang di dalam tanah. Kedua sekam arang, kokopit. Tanah sudah tanah humus ya. Tanah maksudnya tanah sudah lama. Di sini kita tinggal nunggu hasilnya untuk berbunga.